Nampaknya hujan tak berhenti ini, Wak. Betul kata kau, Sidik. Dah 2 hari 2 malam ini kok. Aku takut jadi macam 30 tahun dulu. Banya, betul ke nak pergi? Kan hujan. Habis tu, kalau saya tak kerja, siapa nak bagi anak-anak kita makan? Hei, entah bilalah hujan nak berhenti. Nak menoreh tak boleh. Nak ke kebun kopi pun tak boleh. Eh, duduk rumah lagi best, Wak. Tengok, sejak 2-3 hari ni, kita orang tak payah main badminton. Eh, kenapa kau ni, Alan? Kan abah lagi tu. Apa kau kata tadi, Bon? Tak ada apa-apa, Bak. Wak ni, pun jadang nak ikut Wak pergi kebun petang ni. Betul ke Wak ajak Bon pergi ke kebun petang ni? Ya, itu pun kalau hujan reda. Abah, Bon tipu sebenarnya. Aduh, apa kereta ni? Tak nampak orang jalan ke? Sorry, Ajib. Abah. Abah kau dah pergi, Ajib. Kenapa? Tak ada report tu. Nasib baik kereta tolong Bun tadi. Adon, mari sini. Kenapa berdiri terkapit-kapit macam tu? Ajib sejuk lah, Mak. Ajib nak kencing. Nak kencing? Ha, mari turun cepat. Lah, si Adol ni dah tak tahan sangatlah tu. Adol. Kat luar hujan. Kat dalam rumah pula yang banjir. Ayuh, Mak. Ada-ada je si Adol ni. Alan, tolong Mak lapkan kencing adik tu. Ya, Mak. Kau jadi tukang lap kencing rupanya musim hujan ni, Alan. Oh, diamlah, Man. Adol, mari turun. Mak basuhkan. Nanti boleh salin seluar sekali. Adol tak nak basuh. Kenapa pula dengan anak Mak ni? Adol tak mau. Kenapa ni, Adol? Apa tu Mak, jalan? Mana kainnya? Tak jumpa pun. Ada kat tepi tu. Lap ajalah dengan tangan kau yang kebal tu. Kenapa cakap tangan kau kebal? Buat sana kuat lah. Sata pun pecah lah. Kau lah nak pelih-pelih aku, Man. Kena ke korang? Lah, parah pula. Kalau dah ikhlas menolong tu, jangan mengurut-ungut. Tak baik. Kenapa dengan kau ni, Man? Acik nak bagi aku marah je. Apa pula aku cakap yang betul? Oh, Man. Nampak ni tak? Sangka tangan yang kebal tu jadi pengelak kencing. Kesiannya. Iya. Baru padan tu kau. Aku tak usah kau. Kau nak lebih-lebih usia aku. Eleh, main-main pun takkan tak boleh. Yelah, aku pun main-main jugalah ni. Lain kali, nak bergurau ke, nak menghina ke, tengoklah orang dulu. Kenapa sedih ada ni, Aman? Kau diamlah, Adul. Ini semua kau punya basan. Kenapa marah kat Adul pula? Yelah, dah besar macam gajah pun, kencing mata rata. Dahlah tu, berhancing macam kencing musang. Kau ni, Aman, kadang-kadang mengusik melampau sangat. Adul tu kan kecil lagi. Kau pun dulu macam dia juga. Sejak hari itu, Aman kurang sikit menyakat Adul. Tapi sekejap aja. 2-3 bulan lepas tu, dia buat balik tabiatnya. Kalau tak silap, tahun tu Pekan Banting dilanda banjir. Kata Wak, 30... Haji Sidik suka. Maklumlah, tak payah main badminton.
boleh memancing atau berkubang dalam air banjir tu. Hujan! Turunlah kau lebat-lebat! Mari kuduk, kita berpesta hujan! Abangnya, awak dengar tak tu? Pak betul bunyi guru. Dah masuk 3 hari, hujan tak berhenti. Betul kata awak, Kina. Risau saya dibuatnya, sampai tak boleh nak tidur. Sedaplah. Macam ada air mengalir dekat dapur tu. Ada saja awak ni. Kalau air naik, tentu awak kat bawah kena panggil kita. Eh, itu awak tu. Cuba awak pergi tengok, Kinah. Kinah, mana sikit? Cepat, tolong aku angkat barang-barang kat bawah ni. Air dah mulai masuk sampai kat dalam rumah. Nanti saya panggil dia. Oi. Bun. Bun. Ha? Bun. Bangun, Bun. Ha? Bismillah. Bismillah. Bun, ni kakaklah. Bangunlah. Tolong angkat barang-barang kat bawah tu, rumah kita banjir. Astagfirullahalazim. Bun ingat antum mana tadi? Banjir. Bila masa air masuk rumah kita ni? Cepat betul. Dah, jangan banyak cakap. Mari turun cepat. Tolong angkat barang. Cepat. Baik, bah. Yahoo. Hah? Apa kau ni? Wah, sejuknya air ni. Saya nak ambil baju sejuk dululah. Tak payah. Tak ada masa nak turun naik lagi. Sekarang dah buat kerja kan? Panaslah. Buat apa dengan penyedok ni, Kak Ita? Buat apa? Buat cedok muka kau lah. Buat cedok air tu. Nak cedok ke mana? Kat luar tu pun penuh air juga. Kau cedok je lah kat dalam air tu. Mana tahu ada barang-barang kita yang dah tenggelam. Apa lagi tu, Bon? Tak adalah, Bah. Nak buat apa dengan penyedok ni? Air ni takkan kering selagi hujan tak berhenti. Ish, budak ni. Buat ajalah apa yang orang suruh. Cuba kau buat apa yang kakak kau suruh. Jangan nak melawan aja. Jadi betul. Kalau ikut tadi kan, tak kena marah. Ini ada pengumuman bagi seluruh penduduk Banting. Banjir kilat sedang melanda kawasan anda waktu ini. Mulai hari ini, semua pejabat kerajaan dan syarikat swasta serta sekolah-sekolah diisytiharkan tutup sementara. Yahoo! Hah? Apa ni, Bun? Bun ni cari naas betul lah. Orang susah hati pasal banjir. Dia seronok pula. Seronoklah dia pasal tak payah sekolah. Alamak ni, tak lama lagi sekolah memang nak tinggal pun. Ada saja jawapannya. Abang ni langsung tak ada cuti, kau tahu. Hari-hari kerja nak bagi kau makan. Ish, abahnya. Dilayan budak tu. Memang takkan habis. Air makin laju masuk. Macam manalah keadaan kat luar tu. Ya Allah, basikal aku. Sekejap, biar aku tengok basikal aku sekejap. Yelah, Wak. Tengoklah, Wak tu. Kenapa pula abahnya? Dah hanyut agaknya basikal Wak tu, Abah. Sayangnya dia dekat basikalnya tu. Awak dengan motor Wak tu, apa kurangnya? Saya dah bawa naik ke beranda basikal Wak tu. Ha? Ya Allah, Kina. Kita ni sibuk pasal motor, pasal basikal. Apa dah jadi dengan ayam-ayam kita? Yelah abahnya, mari kita tengok. Ya Bun, pergi tengok. Nanti Bun selamatkan ayam-ayam tu. Janganlah mengada-ngada, Bun. Pergi tahu, Wak, basikalnya ada dekat beranda. Abah nak sembahyang dulu. Yelah, Mak. Eh, ingatkan tak sekolah, tak payah sembahyang. Shh, dengar kat abah kamu nanti. Marah pula dia. Oh. Kina, dengar tu. Riuh ayam-ayam kat dalam reban. Syukur, selamat ayam-ayam kita. Harap-harap jangan ada yang hanyut. 1, 2, 3. Lega hati saya. Semuanya masih ada.
Tapi anak-anak ayam nampak macam tak cukup aja. Mana pergi anak-anak ayam tu? Anak-anak hanya di air tak? Jom kita cari. Aduh! Apa ni Kinah? Berebut-rebut. Sakit kepala saya. Saya minta maaf. Aduh, saya tak sengaja. Ha? Anak ayam tu! Kamu Sidik, kalau jalan tu, tengok-tengoklah depan sikit. Kalau awak tengok depan, kenapa langgar saya? Abangnya, hanya anak ayam kita. Penatlah aku dari tadi mengejar anak-anak ayam tu. Waduh, kau ni Sidik, kau penakut. Deras betul airnya, Wak. Waduh, biar aku aja yang tangkap anak ayam tu. Biar basikal aku hanyut pun tak apa. Ya, Wak, betul tu. Wak mesti selamatkan air ayam tu. Dia pun tolong Wak, Haji pun nak ikut. Oi, kamu semua balik. Tak apa Sidik, nanti aku tengok-tengokkan budak-budak ni. Wak, tunggu aja tu Wak. Itulah Wak, sibuk dengan anak-anak ayam awak tu aja. Biarlah dia orang ikut Wak selamatkan ayam tu. Kan hari ni tak sekolah, nak main badminton pun tak boleh, kan? Anak-anak kita tu, kalau apa-apa terjadi pada dia orang, siapa yang susah? Kan awak dah latih budak-budak tu jadi lasak. Banjir ni pun kan dalam sangat. Anak awak tu anak jantan, tahulah jaga diri. Entahlah, pagi tu memang Rukinah banyak membebel. Tapi sebenarnya, Kinah tak macam tu. Dia seorang isteri yang setia pada suaminya. Dia tu, apa orang kata? Isteri soleha, isteri mitali. Tahun 72. Ketika itu, umurnya baru 9 tahun. Eh, dapat ke Miss Bun tangkap anak-anak ayam tu? Bukan anak ayam aja yang mereka dapat. Anak ular dan anak biawak pun mereka bedal. Nak tolong aku, Bun. Tolong boleh. Tolong jangan kacau aku. Kau nak buat apa ni, ha? Alan, lalu, lalu. Alan, lalulah. Bahaya ni. Alamak. Menyebok lagi. Apa aku buat, semua nak tahu. Eh, mana pula budak Alan ni? Sakit kepala aku pun. Dah nampak aku nak bangun. Kenapa tak hilang apa-apa pisau tu? Alah. Kau ni memang tak ada belas kasihan langsung. Habis aku tertelan air parit ni. Tahu tak? Baguslah. Lepas ni kau boleh jadi kebal macam badang dalam cerita Melayu tu. Kenapa kau betul-betul kata pisang tu? Sibuklah kau ni. Cuba jangan banyak tanya boleh tak? Hai, tanya apa salah? Woi, Bun, Alan. Korang buat apa tu? Aku nak join lah. Dah, seorang lagi menyibuk. Menyampah aku. Bun, aku nak join sekali boleh? Woi, korang berdua ni nak tolong aku sangat ke? Mestilah. Cakap je. Apa kami boleh tolong, kami tolong. Okey. Korang pergi kat store Abah. Kat sana banyak kayu tersangkut. Korang ambil 2 batang kayu tu, bawa sini. Cepat. Okey, Bun. Weh, Alan. Tunggu aku. Kita lumba sampai dulu. Tah, ada kau nampak adik-adik kau? Dah tengah hari pun. Tak nak makan kot. Entahlah, Mak. Nanti lapar pandailah dia orang balik makan. Ambil dulang ni, Tah. Bawa ni atas. Mak nak goreng telur pula. Ya. 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 Bagi balik aku punya letak pensil tu. Ada nak belajar kejap je. Kau nak ambil terus. Dia
takut. Ada payah kamu ke Aman, bau jauh. Aman, adik nak pinjam sekejap. Apa salahnya? Kak Ita, bagilah belanja Kak Ita. Bagi buku Kak Ita. Ha, bagi pun barang Kak Ita kat dia. Eh, menjawab pula dia. Nanti bila adalah sekolah, ada suruh abang beli buku banyak-banyak. Ah, penting dalam seluar. Berangan nak sekolah, konon. Nampak dalam sungai tu sekarang, baru badan muka. Cepat balik. Aku tengok. Pergilah main jauh-jauh. Pajam muka ke jikut. Pajam muka kau. Nanti kau, Adul. Nak pergi dan nak pergi. Nak pergi, nak pergi. Nak pergi. Cukup ke, Alan? Bolehlah, Nikut. Adul, apa buat kat sini? Jangan berhujan, Adul. Nanti demam. Adul nak tengok je. Tengok, kau datang sini aja, hujan makin lebat. Dah, jom masuk rumah. Tak nampak hujan lebat tu. Dah, jom makan dulu. Macam mana nak masuk? Hujan makin lebat. Alah, mandi sangat. Lari aje lah, nak buat macam mana? Ish, budak-budak ni. Asyik main hujan aja. Degil betul. Patutlah selalu abahnya bising. Mari balik makan. Ih, korang ni tak lapar ke? Haa, hujan makin lebat. Baru best naik rakit. Ya, dah siap dah rakit aku. Bun, balik. Makan. Alah, Mak dah panggil. Sekarang sambung baliklah. Baik-baik sikit, Tewak. Turun anak-anak sidik tu nanti. Habis kita renduknya. Agaknya banjir tu nak surut. Kamu berdua ni, bukan itu yang saya maksudkan. Budak-budak berempat tu tak senang makan bukan pasal banjir, tapi kerana memikirkan apa yang nak dibuat oleh Bun dengan batang-batang pisang tu. Eh, ya tak ya juga ya? Haa, itulah kamu berdua tu. Lain kali dengar betul-betul dulu, barulah boleh tunjuk pandai. Habis tu, apa lagi yang berlaku? Lepas tu, bila Miss Poon habis makan, adik-adiknya pantas mengikutnya. Rukinah dan Ita memerhatikan saja dengan hairan. Kebetulan pula pada hari itu,